namanya Living Doll ya, tapi kita iya, harusnya boneka hidup. Boneka hidup, bener banget. Ini adalah ciptaan dari si Miminers, guys. Ayo kita dukung anak Indonesia. Kasih like-nya. Nah, sebelumnya aku perlihatkan Henge Wood. Bisa berubah jadi unyu-unyu dong. Asik, aku juga mau. Berpelukan. Enggak, berpelukan. Ih, jalannya jadi lambat ya. Toing. Ah, terlalu lambat, Mon. Gak jadi. Di sini kita kayaknya jadi polisi Jakarta. Wow. Gak siapa di sini cita-citanya ingin menjadi polisi. Kasih like-nya dulu, semoga cita-cita kalian tercapai. Apa? Kita salah kostum. Ini yang polisi, bukan anak SD. Kita jadi FBI tuh, menyamar. Kau ngerti gak? Dia menyamar, dimarahin mah. Enggak, kita adalah polisi yang menyamar jadi anak SD. Jangan kasih tahu orang, guys. Ini rahasia kita. Apa ini? Siapa dia? Ada bapak-bapak gendut. Itu si Pak Joko. Pak Joko. Ini adalah boneka-bonekanya yang kemungkinan bisa hidup kayaknya ya. Dia pakai batik. Dia pakai batik, asik banget. Tapi ini siapa tuh? Gak tahu, Mon. Dan grafiknya lumayan ya sebenarnya ya. Keren banget. Ada polisi datang. Ini Momon. Sapi Purba, selamat datang ke Jakarta Center Park. Saat ini kita akan pergi ke toko mainan. Toko mainannya yang ada kasus tuh. Katanya di situ. Ini adalah toko mainan tempat membuat itu, Mon, yang patung-patung kayu itu loh. Patung-patung kayu kayak Pinocchio. Betul kayak gitu. Betul sekali. Kita menerima informasi katanya dari tim sebelumnya, Mr. Bramrun. Katanya di dalam tempat pabrik ini, di bagian belakangnya itu bahaya sekali, Mon. Oh my God, jadi kita harus gimana? Itu, kita harus mendapatkan kunci-kuncinya, Mon. Kok jangan tanya-tanya, kok baca juga itu. Jadi kita harus mengambil 15 kunci itu untuk masuk ke ruang belakang. Jadi kita bisa mengetahui apa yang sedang terjadi. Semoga kalian berhasil. Ayo, Tom, kita harus cari kunci 15 biji di sini. Tempatnya terbengkalai ya. Ini aku ketemu satu. Masalahnya, Mon, aku udah 15 tahun tidak pernah dibeliin mainan sama orang tuaku, Mon. Kau kerja, jangan kau minta-minta terus sama orang tua. Ayakan, belajar yang giat supaya bisa tercapai semua cita-citanya, beli barang yang kita mau, gitu, guys. Iya. Wah, keren. Ada pabrik-pabrik, guys, lihat. Ini adalah pabrik untuk membuat boneka ya. Asik banget. Ya ampun, serius mengejar kamu kah? Enggak, dia enggak nampak aku. Ini bisa aku buka kah? Ya ampun, aku juga menemukan sesuatu, Mon. Apa? Tempat pupuk. Pas kebetulan aku lagi pengen pupuk. Jangan kau kayak gitu. Astaga, nah ini aku udah menemukan 6 kunci tuh. Kita harus taruh di atas meja tempat kunci itu. Ayo, kau nyari pupuk ini dulu. Ini pabriknya. Ya ampun, siapa itu, Mon? Itu jangan sampai ketahuan. Itu adalah boneka yang hidup. Kalau dia tangkap kamu, kamu akan dibakar untuk selama-lamanya. Itu pupuk ini ya. Jorok. Mau pupuk lah, nih. Pupuk lah, aku belum siram tadi, Mon. Jangan kok kayak gitu. Jorok kali nih anak, guys. Apa? Ada kunci di sini. Ambil dong. Kita ketahuan. Lari. Tunggu. Dia bersembunyi. Olo, kita kelihatan. Kita jadi boneka, guys. Kita diam. Boneka aku, boneka. Kita harus berubah menjadi boneka supaya gak ketahuan, Tun. Oke, guys. Iya. Bisa. Ya, aku gak percaya si Artun, guys. Pala kali ini yang dibilang. Bandel dia, bandel. Masa sih? Iya, loh. Ini ada kunci lagi. Aku ketemu satu kunci lagi, Tun. Oke, kita buka. Oke, aku dapat satu lagi. Kayaknya udah lengkap semua deh. Ayo, Tun, kita taruh bareng-bareng, Tun, di sana, Tun. Di atas ini ada suatu ruangan lagi. Kita coba buka. Oke, kita masuk ke dalam. Dan ada apa di sini? Ini kunci. Oke. Bukan kertas. Apa ini? Dia akan mengejar atau menangkap Anda jika dia melihat Anda. Dia tidak akan bisa menangkap Anda jika Anda berpura-pura menjadi boneka atau berada di zona aman. Nah, udah aku bilang. Jadilah boneka. Kau main pergi aja kau ya. Di sini ada kunci, kau ngambil ya. Mana ada? Ada, guys.
guys, kunci nomor 1. Gak nampak woy. Oke, okay, okay, ayo. Bye-bye. Gak percuma tuh, dia gak mau nangkep pocong. Dia kayaknya camping deh, dia gak kok camping. Ayo. 5 minutes later. Aku taruh dulu kunci-kunci di sini. Apakah udah lengkap? Oh, lengkap. Oh, udah. Kita buka semua kunci. Okay. Siapa sih kumbok gitu dalam? Ini tempat yang tadi, Jun. Tempat si bapak-bapak tadi. Bonekanya hilang. Gak ada orang di sini. Iya, gak ada orang. Dan boneka yang tadi pertama itu udah hilang, guys. Living Doll. Bonekanya hidup dan tangkap kita. Kita jadikan boneka, Mon. Sepertinya kita mau jadikan boneka. Aku jadi boneka, Mon. Tidak, aku jadi boneka. No. Oke, okay, Atun, kita mau pulang, guys. Siapa yang pengen bawa Atun pulang kayak gini, guys? Coba tuh di bawah kolom komentar. Ini gelap banget, woy. Malam kedua. Oke, okay, terakhir okay. Kita di sini. Terus, ada ruang CCTV. Ada ruang CCTV. Dia ganti baju. Dia menciptakan boneka yang lain, Tun. Lihat. Bapak-bapak ini sebenarnya dia itu boneka juga atau manusia sih? Enggak tahu, kayaknya dia manusia yang menciptakan boneka deh. Menurut teori teman-teman apa, guys? Betul sekali. Siapa ini? Hey, tenang. Jangan takut-takut. Kita tidak akan menikahi kamu. Kita cuma pengen minta uangnya aja sini, uang kamu. Enggak, kita bantuan ya. Bantuan apa? Kita ingin kamu untuk... Apa? Cepat kau bilang. Tanda tangan, karena kamu terlalu ganteng. Tadi udah dibuka pintu, sekarang disuruh cari lagi. Ini masalah. Kita harus masuk ke dalam ruangan itu, Tun. Oh, langsung dapet. Iron piece. Aku dapat iron piece. Oke, aku cari. Kayaknya ruangan itu menyimpan banyak misteri, teman-teman. Jadi kita akan memecahkan semua misterinya. Bentar, kita lihat apakah ada iron piece. Gak ada deh tadi, woy. Di sini, coba. Ya, adalah orang kau itu selalu buta matanya. Enggak deh, tadi aku cari yang paling banyak dapat aku. Oh, ini ada iron piece, guys. Tambil di kamar mandi, guys. Oke. Mau si Udin cari kamu, mau si Udin. Nggak, 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 aku nggak kenal itu. Si Udin cari, mau si Udin cari, mau. Nggak peduli, aku juga mau. Tadi di belakang sana, kok gak pergi aku sendiri ya, cek. Gak mau, aku mau cari iron piece loh, iron. Tuh, buka itu. Nice. Mana? Aku udah dapat banyak. Dua ekor, guys. Kita dikejar. Tutup itu. Gak bisa. Mama. Atun. Oke, kayaknya kita gak aman. Itu bagus dong, dua-duanya di sana, artinya di sini gak ada orang. Pakai mata kau ya untuk cari-cari sekitar. Aku dari tadi sambil lihat. Kita berubah menjadi bear. Aku nesta. Gak apa-apa. Untuk aku mempunyai kekuatan aku. Iya. Kita taruh. Iya. Kita butuh apa lagi, Tun? Dia mengejar aku, Mon. Oke, kita lihat-lihat, guys, di dalam kota-kota ini apakah ada, guys. Tun, kau taruh dulu, mana tahu udah dapat semua, kan? A few moments later. Oke, kita naik ke atas. Ayo, Tun, enggak ada lagi. Kita kasihkan nenek untuk membuka ini pintu. Oke, sudah. Oke, udah. Mari kita pecahkan sama-sama misteri ini, teman-teman. Gimana boneka-boneka tadi pergi ya? Boneka baik. Mr. Bram lagi melihat kita dari ruangan CCTV, guys. Anak-anak bocil yang sangat jahat. Mereka semua sudah aku kerangkeng. Ya ampun, malam kedua. Kita harus menyelamatkan kedua boneka selesai, baik. Ya. Kita harus menyelamatkan boneka baik. Betul. Malam ketiga.
Selamat datang di toko-toko boneka. Apa kamu menyukainya? Enggak. Apa kamu pengen mencari 3 boneka itu? Iya. Kalau begitu, aku telah menangkap mereka. Aku tahu. Kalau kalian ingin mereka kembali, bayar dulu. Beli di Tokopedia. Enggak. Aku main gratis. Di sini. Pokoknya sekarang kita disuruh cari buku ya, Mone? Iya, cari buku untuk mendapatkan informasi tentang Mr. Gong kepada kapten kita, guys. Kapten kita membutuhkan sebuah informasi untuk mengetahui apa yang sebenarnya dia lakukan selama ini. Kayaknya ada di ruangan ini. Soalnya ruangan ini belum kita dapatkan, guys. Kita coba lihat pelan-pelan. Ala, ngemeng lah. Tadi aku doang yang dapat. Aku dapat satu juga. Ya kan, teman-teman bantu aku cari ya, teman-teman. Dan kasih lainnya dulu, guys. Supaya kita bisa memecahkan sama-sama, ya kan? Tidak, Udin. Oh iya, betul, kamu ganteng. Nggak jadi kejar. Oh my God, mukanya itu jelas sekali. Oh, itu. Sudah dikasih clue. Sudah keluar, Mos. Sudah dikasih clue-nya. Kayak gitu aja nggak bisa, maka terlaluan. Solo. Kalau udah dikasih clue mah gampang ya, kan, teman-teman. Ada di meja, ada di lantai, di ruangan satu ruangannya. Tapi tadi nggak kelihatan loh, hebat kali. Iya, dari tadi nggak kelihatan loh ini. Ya ampun, dia terlalu kecil, Don. Makanya agak susah dilihat. Udah, aku udah dapat. Itu atas ada lagi satu, Don. Oh, di atas lagi. Atas loh. Ya ampun, apa sih itu atas? Kamu nanya. Coba. Oh, bisa kita buka sekarang ruangannya, Kamu. Si Bram. Wow, udah bisa buka, Don, ini kamarnya. Lihat. Sudahlah, kita masukin semuanya, Mon. Akhirnya kita berhasil menyelesaikan misinya. Dan si Bapak Magong ini datang. Itu dia, sekarang. Kita menyelesaikan Bapak ini. Apa yang terjadi? Kepalaku sangat pusing. Pak, maaf, Pak. Tadi aku pikir Bapak mau menyerang kita. Jadi aku pukul-pukul sedikit lah, Pak. Makanya agak pusing. Apa? Apakah aku itu berubah menjadi iblis? Betul sekali, Pak. Betul. Bram, tuh jangan sangat keterlaluan. Kita mesti menghentikan dia. Hentikan! Apa kamu tahu rahasia dari Mr. Bram? Aku tahu rahasianya. Kalian harus mengikuti petunjuk dari aku. Ayo. Malam keempat. Tenang, solo dulu kau. Kami akan kita datang menolong kamu. Iya, kita akan menolong kamu. Kamu jangan pintu dulu ya. Kita buka. Buka. Oh, ini gampang sekali nih. Ya, apa ini? Oke. Ya ampun. Bagus. Orang kita berhasil. Salah keterlaluan. Satu lagi, Mon. Oke. Siap. Oke, satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Gak ada lebih susah, weh. Gak ada lebih susah. Tonton, kau terlalu ribut. Di sini. Bukan namanya, Bu. Astaga. Kita harus kembali. Kita mempunyai informasi penting. Kita harus ke tempat polisi untuk menyampaikannya, woi. Nah, jadi kita kembali dulu ke tempat polisi, baru ke sini lagi. Kalian pikir kalian bisa melarikan diri? Toko ini sudah aku tutup. Kalian tidak akan keluar dari tempat ini. Kalau kamu masih mencoba-coba, kamu bisa menggunakan pintu yang satu ini. Silakan. Iya. Ini sebenarnya karakter apa ya? Kayaknya ini karakter yang ada di kartun-kartun atau komik-komik deh. Iya, kartun Pak Raden. Uya! Henge! Oke, Ton, aku ketemu semua, Ton! Apa yang kejar aku? Di belakang! Aku berubah! Jangan kau kejar! Kita berhasil, guys! Oke, kita naik ke atas. Usik, kita jalan lebih cepat. Oke, Ton, tenang, Ton. Biar aku jaga kamu, aku udah menemukan semuanya. Ayo cepat kita keluar. Mana keluarnya? Oh itu dia. Itu Ton. Oke, kita keluar. Buka. Laluan, kenapa mereka bisa keluar? Gak tahu. Karena kita perlu. Iya. Kenapa dua? Cepat siap-siap. Aku yakin
mereka akan kembali pergi ke tempat persembunyian yang lain. Benar. Dia mau pergi ke tempat yang lain, guys, membawa satu tahanan tuh. Jadi orang jahat. Ya guys, kalau kalian ingin aku melanjutkan chapter 2-nya, coba kalian kasih like dulu di video ini sebanyak-banyaknya, guys, sampai 10 juta 999 triliun, guys. Ya udah deh teman-teman. Jadi video Paraden kita cukup sampai di sini. Jika teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa dikasih like, share dan subscribe. Thank you for watching. Bye bye.